Pasar merupakan tempat bertemunya orang-orang untuk melakukan transaksi jual-beli barang atau jasa. Selain kebutuhan hidup sehari-hari, di dalam pasar juga terjadi transaksi yang berupa jasa. Dapat disimpulkan bahwa baik penjual maupun pembeli datang ke pasar untuk mengadakan transaksi jual-beli barang dan jasa. Dengan adanya pasar, orang-orang yang membutuhkan sesuatu, baik yang berupa barang maupun jasa, dengan mudah akan dapat diperolehnya. Inilah pengertian pasar yang kita kenal sehari-hari. Pasar memiliki pengertian peristiwa bertemunya antara permintaan dengan penawaran terhadap barang maupun jasa. Halo, Batik Kris. Batik Kris Solo. Dari Batik Kris Jakarta. Mohon dikirim taplak meja makan. 6 servet. Sekitar 200 potong. Bahan sutra 4 meteran 300 potong. Kain selendang sutra 400 potong. Pasar dalam pengertian ilmu ekonomi adalah kegiatan bertemunya permintaan dan penawaran berupa barang dan jasa. Menurut pengertian ilmu ekonomi, pasar tidak lagi menunjuk pada tempat bangunannya, tetapi menunjuk pada bertemunya permintaan atau pembeli dengan penawaran atau penjual. Pertemuannya dapat dilakukan secara langsung melalui telepon, meja, surat, meja printing, atau perantara. 300 potong. Kemeja tangan panjang sutra 400 potong. Ya. Ya. Cukup, itu aja. Ya, makasih. Pasar dapat dilihat antara lain berdasarkan jenis komoditi atau barang dagangan yang diperjualbelikan. Menurut jenis mata dagangan atau komoditi yang diperjualbelikan, maka pasar dapat dibedakan. Umpamanya, pasar sayur. Pasar sayur adalah pasar yang dijadikan tempat jual beli sayur mayur. Pasar beras adalah pasar yang khusus memperjualbelikan komoditi atau barang dagangan yang berupa beras. Pada pasar tekstil, dijual beraneka jenis tekstil, kain, ataupun berbagai jenis bahan pakaian lainnya. Di dalam pasar buah, kita jumpai beraneka macam buah-buahan,
baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. Di pasar bunga, diperjualbelikan beraneka jenis bunga. Jenis pasar berikutnya adalah pasar hewan. Pasar hewan adalah pasar tempat diperjualbelikan hewan. Pasar ikan adalah pasar tempat diperjualbelikan berbagai jenis ikan. Pasar batik adalah pasar tempat diperjualbelikannya berbagai jenis batik. Pasar batik ini dapat berupa bagian dari pasar tekstil. Jenis lainnya adalah pasar elektronik. Pada pasar elektronik, diperjualbelikan berbagai jenis barang elektronik, seperti radio, tape recorder, televisi, video, kipas angin, lemari es, kompor listrik, AC, setrika listrik, onderdil-onderdil, alat-alat listrik, dan lain-lain. Selain pembagian menurut komoditi atau jenis barang dagangan yang diperjualbelikan, pasar juga dapat dibedakan menurut tersedianya dan terjualnya barang yang diperdagangkan. Pasar konkrit adalah tempat berkumpulnya para penjual dengan para pembeli untuk menjual belikan barang-barang yang sudah tersedia di pasar tersebut. Contoh pasar konkret lainnya yang sekarang bermunculan di mana-mana adalah pasar swalayan. Di dalam pasar swalayan, para pembeli memilih dan mengambil sendiri barang-barang kebutuhan yang hendak dibelinya. Hanya dalam soal harga, para pembeli tidak bisa tawar-menawar dengan pihak penjual. Saya bisa bantu, Mak. Begini, Bu. Saya dari perusahaan mebel.
mau menawarkan kepada ibu barang-barang apa peralatan rumah tangga ya bu ya, yang dibuat oleh perusahaan kami. Bisa ibu lihat dulu. Pasar abstrak adalah pasar di mana barang yang diperdagangkan ya, tidak terdapat dan tersedia di pasar tersebut. Ibu ya, bu ya. Dengan kalau, demikian, dapat disimpulkan bahwa pasar abstrak adalah tempat berkumpulnya penjual dengan pembeli untuk memperjualbelikan sesuatu. Meja makan ini, hanya saja, sesuatu yang akan diperjualbelikan tersebut, barangnya tidak dibawa atau tidak berada pada tempat berlangsungnya transaksi jual-beli. Kalau gitu saya ambil yang ini aja deh, Mak. Oh iya, berarti bufet ya, Bu ya. Nama ibu siapa, Bu? Bu Maria. Bu Maria ya, Bu? Ya. Alamatnya di mana, Bu? Cipayung. Cipayung. RT 03, RW 06, nomor 36. Yang ibu pesan tadi apa, Bu? Bufet. Bufet ya, Bu. Iya. Kalau begitu Bu, nanti lemari yang ibu pesan ini akan saya antar kemari ya Bu ya, besok, paling lambat besok jam 10 Bu. Ya, kalau begitu terima kasih Bu. Sama-sama. Bursa-bursa lainnya yang merupakan pasar abstrak, misalnya Bursa tembakau di Bremen, Jerman Barat, Bursa kacang kedelai atau soybean di Manila, Filipina, Bursa karet di Singapura, dan Bursa kopi di New York. Setelah kalian mengetahui pengertian pasar beserta jenis-jenisnya, sekarang marilah kita lihat aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang terjadi di berbagai pasar. Kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang ada di pasar antara lain adanya kegiatan saling tawar-menawar. Seseorang yang menginginkan sesuatu barang, maka antara penjual dengan pembeli akan terjadi tawar-menawar terhadap barang yang ingin dibeli. Apabila terjadi kesepakatan harga, maka terjadilah transaksi jual-beli. Pasar menurut pengertian sehari-hari adalah tempat bertemunya orang-orang untuk melakukan transaksi jual-beli barang dan jasa. Demikian pula dalam hal jasa. Seorang tukang becak berusaha menjual jasanya untuk mengangkut barang atau mengantarkan orang ke suatu tempat yang dikehendaki. Sebaliknya, seorang ibu ini membeli jasa si tukang becak untuk mengantarkan hasil belanjaan dan dirinya ke suatu tempat atau tujuan yang dikehendaki. Dengan demikian, antara seorang ibu dengan tukang becak terjadi aktivitas menjual dan membeli jasa. Sedangkan pasar abstrak adalah tempat bertemunya antara penjual dengan pembeli untuk memperjualbelikan sesuatu. Hanya saja, barang-barang yang diperjualbelikan tidak berada di tempat berlangsungnya transaksi jual-beli.